Sudah hampir 2 bulan nih sejak Honkai Star Rail launching, dan semua player masih nunggu ini karakter untuk playable. Hari ini gue mau bahas tentang satu karakter yang disukain sama hampir semua player Honkai Star Rail, karena momen ini. Ya, benar sekali. Kafka. Inilah 5 alasan kenapa kalian harus pull Kafka. Medi comeback everyone, it's me, Mediko. Seperti biasa, konten dan data yang akan gue bahas kali ini sifatnya masih unconfirmed. Jadi sewaktu-waktu bisa saja berubah di masa yang akan datang. Oke, yuk kita langsung bahas aja mami kita yang satu ini. Kafka adalah karakter yang mempunyai elemen lightning dan menggunakan Path of Nihility. Dari sini kita udah tahu kalau Kafka punya skill yang akan bisa nge-debuff musuh. Tapi kelebihannya apa sih dibanding dengan karakter Nihility lain seperti Silver Wolf atau Weld? Atau worth gak sih kalau nge-pull Kafka kalau udah punya karakter Nihility juga? Ini akan gue jawab di alasan nomor 1. Kafka adalah DPS DOT yang strong banget. Berbeda dengan Weld dan Silver Wolf, debuff Kafka akan difokuskan kepada memberikan DOT damage kepada musuh. Terbukti pada skill Kafka yaitu Caressing Moonlight yang akan memberikan damage lightning sebesar 80% dari total attack Kafka kepada target dan 30% kepada musuh di sebelahnya. Karena yang diinflict adalah lightning damage, jadi ada chance di mana Kafka akan memberikan DOT lightning kepada musuh. Ultimate Kafka bahkan lebih gila lagi. Ultimate Kafka yaitu Twilight Trail akan memberikan 48% lightning damage dari total attack Kafka ditambah dengan 100% chance untuk memberikan status shock kepada musuh yang juga akan memberikan 72% damage dari total DOT yang dimiliki. Masih ada lagi. Selama musuh terkena status shock, setiap turnnya dia akan terkena damage sebesar 95% dari total attack yang dimiliki Kafka. Waduh gila, gacor banget ini damage-nya ya. DOT Kafka ini sangat amat akan membantu memberikan damage yang konsisten kepada musuh. Dan kemungkinan besar build terbaik untuk Kafka akan berfokus kepada relic yang akan menambahkan lightning damage, attack, ataupun hit rate. Untuk alasan yang kedua, Kafka bisa memberikan buff untuk DOT. Ada yang lebih keren lagi dari si skill Kafka ini nih. Jika musuh sudah terkena DOT, skill Caressing Moonlight akan memberikan 60% damage dari damage original yang dimiliki semua DOT yang sudah terinflict ke musuh. Jadi misalnya nih, musuh kalian sudah terkena DOT Fire. Saat Kafka menggunakan skill ini, musuh akan terdamage juga dengan damage fire sebanyak 60% damage dari original damage DOT Fire-nya. Lumayan ya, nambah-nambahin damage juga itu. Ditambah lagi, Kafka punya talent yaitu namanya Enhance. Talent ini akan aktif ketika tim kita menggunakan basic attack kepada musuh yang terkena shock. Kafka akan memberikan follow up attack dengan damage setara dengan 60% dari attack yang dimiliki Kafka. Ditambah lagi, talent ini juga mempunyai 100% base change untuk menaikkan DOT yang sudah terinflict sebanyak 15% untuk 2 turn. Talent Kafka ini juga bisa banget dipadukan baik dengan tekniknya, yaitu Mercy is not a forgiveness. Dimana pada saat masuk ke battle, musuh akan terkena 50% damage dari attacknya Kafka kepada random enemy dan mendapatkan 100% base chance untuk musuh terkena status shock selama 3 turn. Dan selama terkena shock, musuh akan mendapat 50% damage dari attacknya Kafka pada awal turn. Gila kan? Dari sini udah kebayang dong kalau Kafka bisa banget nge-support juga untuk karakter yang bisa inflict damage DOT seperti Sampo mungkin. Dan udah kebayang juga nih seberapa besar damage yang akan ditimbulkan kalau kalian nge-clear Simulated Universe dengan menggunakan Path Nihility. Untuk alasan yang ketiga, Kafka punya playstyle yang unik. Sebenarnya untuk alasan yang ini agak subjektif sih, jadi dari gua aja. Dengan playstyle Kafka yang berfokus pada DOT damage, dia adalah salah satu karakter bintang 5 yang playstyle-nya beda dengan yang lain nih. Rata-rata DPS akan straightforward ngasih damage besar instan, sementara Kafka akan berfokus untuk menyakiti musuhnya pelan-pelan dengan DOT. Ya,
Nggak pelan juga sih. Damage-nya sakit soalnya. Kita lanjut ke alasan yang keempat. Kafka bagus banget buat boss fight. Boss di Honkai Star Rail tuh, waduh, luar biasa deh tebal dan sakitnya. Kita dituntut untuk bisa ngehabisin boss itu dengan cepat, atau at least ngebreak bossnya, agar dia dapat turn sesedikit mungkin. Dengan hadirnya Kafka dengan TOT-nya yang superior ini, kita jadi bisa inflict damage yang konstan kepada musuh, di saat bahkan turn kita belum mulai. Dengan ini, kita punya kemungkinan lebih besar untuk bisa ngehabisin boss dalam waktu yang lebih cepat. Kita lanjut ke alasan yang kelima. Kayaknya alasan yang kelima ini kita nggak perlu bahas ya. Kalian semua udah tahu kok kenapa kita harus pull. Oke, jadi itulah 5 alasan kenapa kita harus pull Kafka menurut gue. Gue jadi nggak sabar banget untuk update 1.2 buat dateng nih. Oh iya, by the way, thank you banget untuk kalian yang udah ralat informasi gue dan sharing banyak banget hal di kolom komentar gue di video sebelumnya. Gue seneng banget makin banyak player-player Honkai Star Rail yang berbagi ilmunya, jadi kita semua bisa belajar bareng-bareng tentang seluk-beluk game ini. Jadi, buat kalian boleh banget jika mau share pendapat, nanya build, kritik, dan saran, atau apapun yang berhubungan dengan Honkai Star Rail, boleh banget tulis di kolom komentar. Biar kita bisa bahas sama-sama. So, jadi gimana nih? Sudah tergoda kah untuk ngepul ibu-ibu seksi nan menggoda ini? Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.